Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai setelah Lebaran Haji atau Idul Adha, Giga Dangdut Indonesia 2020 akan tayang kembali. Kapan dan tanggal berapakah Liga Dangdut Indonesia akan di live seperti biasanya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kabar gembira bagi seluruh pecinta Liga Indosiar 2020. Bagaimana tidak, kabar yang selalu ditunggu-tunggu selama ini akhirnya terjawab sudah, yaitu mengenai kabar Liga Dangdut Indonesia 2020 yang akan segera ditayangkan kembali. Beberapa saat yang lalu, pertanyaan yang selama ini selalu ditanyakan oleh para pecinta dangdut Indonesia, terkhusus buat Liga Lovers, yaitu tentang kapan Liga 2020 akan dimulai lagi. Baru-baru ini, beredar kabar resmi dari pihak Indosiar bahwa Liga Indosiar 2020 top 9 besar akan dimulai lagi setelah Lebaran Haji ini. Semenjak Liga Dangdut Indosiar dihentikan beberapa bulan yang lalu karena virus corona, program pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar ini sampai sekarang belum ada kejelasan dan keterangan dari pihak Indosiar kapan acara ini akan ditayangkan kembali. Namun, beberapa waktu yang lalu beredar sebuah kabar yang disiarkan langsung dalam TV Indosiar bahwasanya Liga Dangdut Indosiar 2020 akan live kembali setelah Idul Adha ini usai. Menurut informasi yang kami dapatkan dari berbagai narasumber yang bisa dipercaya, bahwasanya Liga 2020 akan dimulai setelah 7 hari Lebaran Haji, dan jika memang belum bisa dimulai juga, maka setelah 17 Agustus Liga Indosiar 2020 akan disiarkan seperti biasanya. Hal itu tidak terlepas jika virus corona atau keadaan Indonesia dari wabah tersebut bisa normal kembali dan pemerintah sudah mengizinkan program tersebut untuk dilaksanakan. Jikapun virus corona semakin bertambah, maka bisa dipastikan juga Liga 2020 akan dihentikan sampai virus ini mereda. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.